penyakit. Penyebab terjadinya kecelakaan tuh kayak gini. A few moments later. Ini siapa? Di ban cacing. Wah. Di ban cacing. Wah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Jogja Moto Vlog. Kali ini gua mau nyobain next ride ya. Soalnya kita habis jadi obat nyamuk ini, guys. Udah tempat ini lagi. Tempat rawan begal apa ya di sini. Banyak pohon gede, dingin, guys. Jikalau apa namanya? Mikrofon gua apa kamera gua kurang gimana, tolong di komen ya, guys. Soalnya gua enggak tahu, selera orang kan beda-beda gitu ya. Jadi gua ngerekord tuh cuman asal ngerekord aja, dapat momen yang baik diupload gitu. Hello guys. Ada jambret. Jambret balap. Iya. Nyala kah? Sumpah ini mata gua gak enak banget, cowok. Gua kelilipan, anjir. Kayaknya kelilipan rambut gua sendiri dah ini. Sebenarnya rambut gua kan jamet. Sendirian aja, Mas. Para tim jomblo apa ya? Berhalusinasi jalan-jalan doang nih. Malam Minggu sepi, anjir, lockdown. PSBB kayak gini ya. Katanya jam 7 pada tutup, ini masih pada buka. Lupa ya kalau di hutan. Masih sepi penduduk, guys. Jadi ya seperti inilah kondisinya. Dan terima kasih semuanya yang udah dukung gua dari nol ya. Mudah-mudahan channelnya bisa berkembang, berkembang biak. Maksudnya bisa berkembang lebih baik lagi, biar ada ini ya, referensi lah. Dan gua juga bisa beli kamera. Pengennya sih gua beli kamera ya, cuman budgetnya nggak ada. Maklum masih YouTuber amatir ya. Jadi kalau misal udah dapat monetisasi, dapat gaji, gua pengen beli kamera yang bagusan lah. Soalnya tuh ngerekord pakai HP itu resiko, guys. Gua sendiri aja agak gimana ya. Ngerekord pakai HP, gua taruh di dada kayak gini buat kenceng, apa kena polisi tidur, apa kena jalan berlubang gitu. Takutnya copot jatuh, waduh. Kalau orang Jawa yang bilang itu biasanya tombok katok. Rugi njopo jero. Ah, pokoknya itu intinya. Makanya gua kalau ngerekord malam-malam gini apa siang-siang lah. Pokoknya kalau lagi ngerekord gitu aja. Gua lebih baik pelan gitu. Kalau kenceng biasanya habis ngegas terus gua benerin lagi. Takut jatuh. Temen gua pada di belakang, gua kayak riding sendirian ini. Kayak riding sendirian jadinya. Yeah.
Nah, aku tahu apa yang kalian pikirkan. Penyakit. Penyebab terjadinya kecelakaan tuh kayak gini. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Gue gak, aduh astagfirullah, gue gak bisa kalau kayak gitu. Gak jadi ya, malu. Goblok. Malu anjir. Mental cok. Tadinya mau berhenti gua cok. Mungkin tema malam ini. Aduh. Alasan kenapa jok belakang gua kosong ya. Aduh. Luang wet coffee pas buatnya. Gue dapet konten. Gue dapet konten. Halo guys. Goblok.